lagi sama Pak Alam kan, sama Pak Alam. Betul nih, oh, ya karena hubungan kita sangat baik gitu, sangat harmonis 3 tahun terakhir ini ya. Terakhir udah cuman WhatsAppan itu untuk di Madinah gitu. Di Madinah saya bilang, bro salam lu, salam ente ya, nih udah salamin buat Rasulullah. Kapan-kapan ya kita bareng sama Mbak Umi, Mbak Noah, Mbak. Itu aja sih akhirnya berangkat ke Cairo, ternyata banyak kan ya. Kabarin pas hampir seminggu ya. Saya yakin dia termasuk orang enggak, artinya pada saat itu terakhir kali kita bicara umroh itu bulan Ramadan, bulan Ramadan. Kita ngobrol bareng bertiga. Dia bilang insyaallah nanti kita berangkat. Nah, itu mungkin sebagai firasat aja, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai firasat, sebagai tim pengembang khair. Ya hanya ia mendoakan, umumnya mendoakan agar sabar, Allah juga sabar. Ya itu sih doa-doa kebaikan yang kita harus selalu support dia sebagai sahabat. Itu aja. Dan insya Allah nanti Alwi insya Allah nanti akan hadir malam minggu itu juga. Habib Alwi ya. Dia sudah ngobrol saja karena saya berangkat juga dengan dia. Insyaallah. Support kita bantu gitu sebisa mungkin juga seminggu ini kita hadir terus setiap hari insyaallah gitu. Ah, enggak banyak Mas, karena kondisi seperti ini kan kita yang keluarga aja enggak mau terlalu banyak yang nanya detail apa gimana. Kita paham lah perasaan dia seperti apa gitu kan. Jadi dia enggak harus banyak ngomong pun kita tahu gitu apa yang ada di hati dia, apa yang dipikirin kita tahu gitu. Jadi enggak terlalu banyak ngobrol ya. Cuma kita di sini kasih dukungan moral. Ya. Sekarang enggak kok, dia tuh orangnya kuat kok. Dia tuh orangnya strong banget kok. Dan dia juga enggak banyak. Beliau orang yang sangat care, peduli buat di masyarakat sekitar dengan yatim ataupun acara-acara ibadah kurban dan sebagainya. Dan tadi saya sampaikan beliau sangat cinta dengan bunga. Dia ngebel kalau setiap malam takbiran pasti dia ngebel. Dia bilang, "Sul, kita ke masjid yuk." Kita bawa kue ini buat si Islam. Oke. Bagaimana? 26 itu hari apa ya? Pokoknya yang saya tahu harusnya dia kan ada dua konser, satunya di hari ini di Senayan Mas, kalau nggak salah. Iya, itu udah di cancel sama minggu ini kalau nggak salah dua ada di luar kota. Satu lagi itu juga sudah di cancel. Kalau untuk kedepannya masih belum tahu. Cuma di sini dari pihak keluarga juga kita kasih dukungan moral supaya dia bisa happy lagi gitu. Semoga dia bisa cepat balik. Berarti belum ada omongan untuk menerima belum. Job dulu kalau ya itu belum. Ya. Kalau itu masih belum. Ya. Okay. Udah ya, cukup ya. Terima kasih ya. Yeah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.